Kan faham nggak faham? Yes, ya, tadi kita udah menanyakan tentang Mita. Mita. Sekarang kita akan menanyakan tentang Berry yang selalu olahraga sehingga tubuhnya prima. Berry prima. Wow. Apa warna? Oh, itu jokes. Itu jokes. Oh my God. Harus disautin kalau nggak lucu. Disautin aja nggak lucu. Yeah. Oke, apa warna favorit dari Berry? Satu, dua, tiga. Hitam. Karena paham jadi kita tidak tempel. Yeah. Ini tempel tulisannya kurang mengerti pasangan ya. Yeah. Lanjut. Dasta. Berry. Ya. Yeah. Gua. Ya kenapa hadir? Apa cita-cita Mita sebelum masuk ke dunia entertainment? Nah ini penting ya. Cita-cita. Satu, dua, tiga. Dokter. Wow. Oh iya Mit, kok jadi dokter? Iya. Spesialis apa? Psikiatris tadinya. Jadi gue bisa ngobatin lo berdua tadinya. Sakit tuh kita. Sakit jiwa. Ya, tapi lo udah ngambil, udah sempet ngambil? Hampir, udah keterima di kedokteran. Tapi waktu itu karena gue punya prinsip jangan sampai kuliah mengganggu nyanyi. Jadi gue ngambil kuliah yang emang bisa sejalan sama nyanyi gue aja. Oh, baru udah keterima ya? Udah keterima. Di jalan kita tidak pernah tahu ya. Iya. Jalan hidup ya. Betul. Manusia hanya bisa berusaha. Oh, lama. Tiba-tiba serius ya. Kok cepet banget gerakannya? Biar cepet. Waktu, durasi, waktu durasi. Ya. Next, siapa grup band? Siapa atau apa grup band favorit dari Berry? Satu, dua, tiga. The Beatles. Sama kamu, gak ada bingung gue kalau tanya. Oh iya. Gimana tapi aku Beatles gini, bos? Juga sih. Gimana bos kalau gini bos? Masuk Pak Eko! Kayaknya... Oke lah. Next ya, karena gak ada ya. Belum dapat stiker loh mereka. Iya. Anak gue kalau dapat stiker padahal seneng banget. Masa kalian gak mau? Ayo dong, salahin dong. Oke. Oke, baiklah lanjut ya. Ini karena waktu juga kita dikejar durasi ya. Berry. Di mana tempat pertama kali kalian kencan? Satu, dua, tiga. The Gallery. Apa? Studio Ki, Studio Move. The Gallery. Studio gue. Masa aku udah galeri kerja sama siapa dong? Wow. Terakhir ada pasangan yang kesini, mereka langsung bubar. Ya. Nggak, tapi gimana? Yang bener yang mana nih? Di galeri apa di pertama studio? Kali. Enggak dong, studio dong. Studio pertama kali ketemu, di galeri itu pertama kali kencan. Kan kita pertama ketemu udah langsung kencan. Ih, halu Anda. Kadang manusia itu bisa juga lupa tentang sesuatu. Durasi. Bisa kan tuh begini lama gitu ya. Ini kok cepat banget ya? Oke. Okay. Mana tapi ini? Ya berarti kamu kurang paham. Karena ternyata kita sudah selidiki. Kita sudah riset ternyata di galeri. Tempel Vincent. Saya dapat stiker. Kapan gue nyelidiki lagi? Emang di galeri di mana nih? Di sono. Tapi siapa yang benar siapa yang salah nih? Kita gak punya buktinya. Gimana? Ini coba gimana? Kira-kira yang benar yang mana? Gue. Tuh udah benar nih. Tapi lu juga pernah itu benar. Ya udah gua ngalah deh. Oh, itu suami, sama istri. Suami-suami yang ngalah sama istri kan. Itu dong. Tepuk tangan dong. Karena gini ya, suami yang mengalah pada istrinya. Tentunya. Durasi. Oke, ini pasti pertanyaan terakhir ya. Berapa minus kacamata dari Berry? Satu, dua, tiga. Dua setengah. Wow, minus aja tau. Terakhir ya. Ini buat... Masih lama, jangan terakhir. Hah? Masih 2 menit ya kan? jangan bocorin dong. Oke, ini terakhir ya, bukan nih. Oke, lanjut ya. Berry, apa satu barang yang paling disayangi oleh Mita? Satu barang ya. Satu, ini dua. Bisa barang mati atau barang hidup ya. Barang. Satu, dua, tiga. Kamu kepikiran apa sih, Mita? Enggak. Barang hidup maksudnya apa? Ya maksudnya peliharaan kan? Bukan barang dong. Oh iya. Binatang itu ya. Yeah. Satu, dua, tiga. Parfum. Apa? Parfum. Parfum. Benar? Parfum? Oh benar. Parfum ya? Yeah. Parfum itu bahasa Indonesia, parfum bahasa Inggris. Iya. Yeah. Ini parfum kalo, yang itu parfum. Iya. Yeah. Kalau gua inilah. Biang. Biasa dicondet, gua beli dicondet. Biang. Belinya biang. 50 ribu di Iwan kan? Itu. Iwan anak gak? Itu dia.